Halo guys, hari ini kita mau mereview Yupi Gummy Lunch. Yupi Gummy Lunch itu udah BPOM ya guys. Juga sudah ada logo halalnya. Selain itu lagi ada promosi dengan kode unik yang berhadiah, bisa dilihat di dalam paket ini guys. Ini beberapa informasi mengenai nilai gizi. Oke, yuk kita buka. Dalamnya modelnya seperti ini ya. Ada tulisannya juga. Ini yang mau pakai kodenya pakai aja ya guys. Aku nggak pakai kodenya. Jadi kalau kalian siapa cepat, siapa dapat bisa langsung dipakai. Next, lanjut. Di sini kita dapat Yupi burgernya dua ya. Ada dua Yupi burger. Ada juga Yupi Frankfurter. Dapat dua juga, guys. Dalam satu pak ini dapat dua. Kemudian kita dapat ini Yupi Ice Cola. Dapat berapa kita nih Yupi Ice Cola-nya? Ini juga ada Yupi Ice Cola. Berarti kita dapat 3 ya Yupi Ice Cola-nya. Sama 1 Yupi Ice Cream. Kemudian di sini ada Yupi Pizza. Yupi pizzanya ukurannya lebih besar daripada Yupi Pizza yang box. Yang satu pak gitu yang kemarin aku sempat unboxing juga. Di sini ada Yupi Gummy French Fries, Yupi Gummy Fries. Dia bentuknya kayak kentang goreng, guys. Yuk kita buka. Oke, isinya kayak begini guys. Oke, burger ya. Kesannya dalamnya ada hamnya, ada acarnya, ada cheese. Sama ya guys. Yupi Ice Cream.
ya seperti ini. Sekolah. Gummy Frankfurter. So like this. Wow, ada sosisnya juga. Modelnya kayak ada cheese-nya. This is the bun. Gummy fries. Yuppie, gummy fries. Lucu banget, kayak kentang goreng. Ini Yupi Pizza. Guys, sekian untuk video kali ini.
Kalau kalian kepengen nyobain permen kayak gini, untuk di warung Cici Leci kita nggak jual guys, tapi kalian bisa cari ini di Alfamart terdekat di rumah kalian ya guys. Harganya perkitaran sekitar 12.000 sampai 13.000 terakhir aku beli ya. Kalau misalnya kalian mau aku unboxing atau nge-review beberapa permen-permen lainnya atau makanan-makanan yang bisa kalian dapetin di Alfa atau Indomaret atau di supermarket terdekat, komen aja ya di komentar warung Cici Leci. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya guys. Thank you for watching.